Khair. Ana min Sukabumi. Min aina anta? Ana min Bogor. Hal anta Bogoriyun? La, ana Acehi ya, Acehi. Acehi. Akan. Acehi. Ingat, nama untuk menisbatkan orang Aceh atau orang untuk menisbatkan kepada suatu negara atau suatu daerah, tinggal menambahkan iya saja. Cikamplong, Cikamplongi. Cikamplong itu kampung ana ya, supaya terkenal di ruangan ini. Bogor, Bogori. Amerika, Amriki. Turkiya, Turki. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, menambahkan tak marbutoh. Turkiya, Amerikia, Bogoria, Cikamplongia. Begitu. Jaya. Ya akhi Doni Akso, hadza sadiqi Yagi Permana. Wa huwa tajirun tajirun najihun. Silahkan disapa. Adoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada. Mas Yagi Permana. Kata orang Arab, Mas apa artinya ya? Orang Arab pasti nggak mudeng tuh Mas. Oh, gitu. Hada ah Yagi. Naam. Naam. Apa maksudnya? Ayo berbicara. Ada. Apa ya? Kaifa halu? Hal anta mutazawwij? Hal anta jai? Itu bisa ditanyakan. Ay. Kaifa halu? Bi khair walhamdulillah. Masyaallah. Hal anta Jawi? Naam, ana min Batang. Alhamdulillah. Hal anta Jawi? Apakah Anda orang Jawa? Al-jawab mungkin kalau Yagi menjawab la. Oh, ana Batangi. Ana min Batang. Takul hakala. Oh la. Kalau untuk menjelaskan secara detailnya gimana, Sir? Kalau Jawa kan secara umum. Bisa. Naam, ana Jawi. Misalkan ana Jawi. Ana min Solo, masalahnya. Oh. Her. Istamir? Syukran ya akhi Dani wa akhi Yagi. Barakallahu fikum. Al-an al-akhir, al-akhir. Terakhir. Ana urid al-akhsani trison. Yutabik hadal hiwar ma'a man yakhtaruhu. Saya minta Aksani untuk mempraktikannya dengan orang yang dipilihnya. Tafadda. Maskura. Al-Ustaz Sani. Hal anta huna? Yabda annahu laysa huna. Laysa ma'ana. Uridu ila izhabi ila Yogyakarta. Oh, Dr. Sony. Dr. Sony musafirun ila Jogja. Hakada taqul? Dr. Sony zahibun ila Jogja. Hakada? Iya. Yeah. Syukran alal khabari. Masyaallah. With
Dengan saya. Ma'ana, ma'ana. Ma'ana, ma'ana jamnya. Ma'ana ya. Bersama kita semua. Ma. Kalau bersama saya, Ma'i. Uridu idhaba ila Yogyakarta min siang apa ya siang? Nahar. Zuhur. Nahar. Ya. Masya Allah. Syukran alal khabari ya Ustaz Alam. Terima kasih atas beritanya. Izan. Ya ikhwati akhwat. Hawil an nutabbik hadal hiwar jayidan. Upayakan bisa mempraktekkan dan mengelaborasi hiwar yang sudah kita jalani di pekan yang lalu ini. Al-an saufa nadhhab ila darsi ma'an. Al-Ustaz Khalifah nabda insyaallah wa ana uhawil an aftah al-an bi nafsi. Masya Allah, tafadhal Ustaz. Lakinnani laisa liya idnun lil fatah. Ah. Limadha? Kaifa? Yani annani lastu khosan? Sepertinya saya bukan khos nih pagi ini. Oh. Ukarrir marra tsaniya. Anta khosus. Khosus. Ana khos. Jadi, sahibul ghurfah. Zaharat as-sasa. Al-arabiyyatu bayna yaday. Hal wasala as-sawtu? Apakah suara sampai? Sampai. Naam, Ustaz. Alhamdulillah. Wa bisautin murtafi, dan suaranya jelas ya. Walakin murtafi yakni mungkin naam yakni naqis qalilan san. Naqis qalilan an arfa mungkin an azid hakada qabla yakni dogt share or ini di checklist dulu yakni sound yakni al-masru qabla dogti share hunaka yakni antal ladhi tusyir ya Ustaz Khalifah masalah li unzur share tusyir tusyir bi makna share. Oh. Yani yabdu anna al-injiliziyin ya'khudun al-lughah min al-arabiyyah. Au musyarakah hasan. Au musyarakah. Au iftah anta ya akhi. Anta alladhi tusyir. Barakallahu fik. Khair. Yabdu annaka adra bil isyarah. Tafadhal. Khair hasan. Share sound, musyaraka as-saud. Atau musyaraka as-saud, yakni ba'da dog share screen, hunaka ar-murabba share sound. Wal'an fi syasati zulmun. Sekarang laptop ana jadi ngeblank. Tapi di ikhwah, di asatidah semua, nampak ya ada? Nampak. Di saya masih nampak. Masya Allah. Hakalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arabiyyatu bayna yadayk. Silsilatum fi ta'limil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha.
الكتاب الأول. أين وصلنا أستاذ؟ الوحدة. أنهينا الحوار. Kita sudah menyelesaikan حوار. بقيت تدريبات. نعم. Ya Allah, Ana tidak bisa lihat apa-apa di layar ini. Oh. Saya oke, nggak ada masalah. Berarti laptop saya yang bermasalah nih. Ada yang tahu cara mengobatinya? Ini karena barusan habis share screen, terus keluar, tiba-tiba ngeblank. Tampilannya seperti apa, Ustaz? Gelap saja. Tapi suara terdengar ya? Suara jelas. Suara terdengar. Escape aja, Arif. Sudah suara juga jelas. Sudah escape, tapi tidak merespon. Tombol itu, Ustaz, tombol jendela. Muncul tombol jendela muncul. Nah, mungkin di situ ada pilihannya, bisa diklik programnya lagi. Tidak muncul program. Oke. Alhamdulillah, sudah muncul sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ini share screen dari Ustaz Khalifah ya. Maksud Wihdah Ula. Jadi ikhwan akhwat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ayo bismillah lagi niatkan yang ikhlas. Dengan niat ikhlas dan kesungguhan bisa saja sederhana yang kita lakukan dalam belajar bahasa Arab ini, tapi Allah memberikan keberkahan dengan kemudahan, kebahagiaan dan penguasaan yang sempurna terhadap bahasa Arab. Langsung pelajaran pertama, Ustaz Khalifah. Ana ingin menamatkan dulu bab pertama di sini sampai selesai tadribat semuanya. Supaya semua kita mendapatkan gambaran sebenarnya dengan buku Al-Arabiyah Baina Yadayk ini. Kita bisa belajar mandiri juga. Jadi setelah belajar tuh bisa melanjutkan. Kita kayak belajar online saja dengan sistem yang canggih, yang bagus, dengan memiliki buku ini. Saudari Pak, lanjut ke tadribat. Tadribat, ya mungkin ad-darsul awal. Masih ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Jadi nanti supaya terus supaya semuanya bisa menjalankan program buku ini masing-masing dengan pemahaman, dengan kesiapan yang baik. Buku ini benar-benar mengajarkan 4 maharoh berbahasa. 4 kemahiran berbahasa. Membaca, berbicara, memahami yang didengar, menulis. Tapi dengan cara yang pelan, tanpa terasa kita sebenarnya sudah belajar nahwu dan sorof, kaidah bahasa Arab yang selama ini dikenal oleh orang sulit, disuguhkan dengan cara yang mudah di sini, tanpa terasa. Kita lihat, silakan Ustaz Khalifah dilanjutkan. Jadi Ana praktekkan dulu, kita menyelesaikan satu bab sampai tuntas semuanya, langsung terus ke tadribat. Nanti untuk tadribat ke depan, satu kelas ini kalau sudah selesai hiwar, stop di sini. Kalau sudah selesai hiwar, sudah paham mufradat, kosakata, nanti akan dibagi 2 kelas menyelesaikan latihan. Mungkin semuanya praktikum bahasa. Nanti ada yang dengan Ustaz Khalifah, ada yang dengan Ana, mempraktekan detail tadribat, latihan bahasa, praktek bahasa itu. Ini setelah latihan bicara, seperti tadi, ada 4 hiwar atau 6 hiwar, karena 3 hiwar, 3 percakapan,
namun lengkap laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang di halaman ini ada tulisan al-mufradat. Itu kosakata. Itu kita dicek atau mengecek diri sudah paham belum semua kosakata yang dihadirkan di hiwar tadi. Kita coba mudarris tuh. Mana mudarris ya? Lahzah. Ini harus sebenarnya tidak perlu Anda tanya satu persatu apa arti semuanya ya. Walaupun kalau leluasa waktu untuk memastikan bisa seperti itu ya. Tapi Anda mungkin akan lebih mudah menanyakan kalimat apa yang belum paham di sini di halaman ini. Coba ada yang belum paham, belum tahu arti kata di halaman ini? Muhandis. Muhandis bimakna insinyur. Insinyur. Nah, Mumtaz. Ya. Berarti satu kata. Hal hunaka kalimatun ukhra? Ada kata yang lain? Afan Ustaz, kalau bedanya mudarris dengan Ustaz? Masya Allah, mudarris mudarris bimakna guru bil lughatil arabiyah. Ustad yakhusul ustad fil jami'ah. Ustad lebih ke dosen. Ustad itu. Dosen, bahkan ustad dalam bahasa Arab itu artinya profesor. Jadi ustadun fil jami'ah, dosen, al-ustad itu profesor. Mafhumun ya ustadah ini? Naam, alhamdulillah. Syukran. Jadi ada ustad, ada mudarris, ada muwajjih, ada syekh, ada naqib, itu punya makna kekhususan tertentu, walaupun pada makna umumnya guru. Tafadhol. Hal hunaka shadiq wa shadiqah. Shadiq wa shadiqah. Hada shadiqun rajulun wa shadiqah imra'atun. Mafhumun insyaAllah, Ustaz Arif? Nah. Hada shadiqi al-Ustaz Arif. Wa hadihi shadiqati al-ustadah Ninu masalah zaujati. Hunakah kalimatun ukhra, ada kata yang lain? Anta, anti, unzuru Pakistan, Pakistani, Turkiya, Turki, hakada, Suria, Suri, Misra, Misri, atau Misriyah, Suriyah, hakada. At-tali, al-Ustaz Khalifah. Berarti lanjutkan. Al-Wahdah. Al-Wahdatul Ula. At-Tadrib, latihan pertama. Al-Wahdatul Ula. Dengarkan, ثم دو علامة الصحيح, kemudian bubuhkan checklist في المربع المناسب, pada kotak yang tepat. ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد. Ini sama untuk mengecek kosakata. اثنان. أخت. أخ. ثلاثة. Mudarris. Ini mestinya kalau di buku manual, di buku hard copy biasa kita menceklist nih, menceklist. Jadi checklist ini jawaban yang membantu kita menceklist mendengar. Jadi subhanallah, kita mendengar suara dan mengerti dari yang kita dengar itu. Ini melatih pendengaran, melatih pemahaman, kemudian menandai melihat
ini benar-benar dari awal kita supaya connect antara pendengaran dengan penglihatan, bahkan gerakan tangan. Nomor 4, Mister. Nomor 5, Habiba. Habiba. Sita. Talibah, afwan. Anti. Anti. Ini untuk menguatkan, mengingatkan kosakata, mufradat. Tafadhal, Ustaz Khalifah berikutnya. Naam. At-tadribu tsani. Ashir ila as-surah. Tunjukkan atau isyarat kepada gambar yang engkau dengar. Ini melatih pendengaran. Thanian. Nomor dua. Anti. 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 Thalithan. Mudarris. Mudarris. Jaya. Kayaknya bagus begitu dia mengatakan, kita ikutin. Lanjutkan, Ustaz Khalifah. Bentar, kalau yang tadi. Al-wahdatul ula. Tafadhal, siapa barusan? Al-Umam. Itu kan tadi yang pertama kan, Ustaz ya. Tentang perempuan, Ustaz ya. Ya. Nah, sedangkan gambar nomor 4 kan kita tahu juga perempuan juga, Ustaz. Kalau melihat dari gambar itu. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, makanya di sini kita dilatih bukan hanya melihat, tapi mendengar. Kita mendengar dari suara yang dia ucapkan. Jadi jawaban kita itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan. Saya belum nangkep, Ustaz. Maksudnya bagaimana? Yang nomor berapa, Umam? Nomor 1? Nomor 1, Ustaz. Nomor 2. Oh, nomor satu, ya Ustaz. Jadi pertanyaan beliau nih, dua-duanya akhwat nih. Iya. Kan, oh, yang hijau apa yang kerudung hijau apa yang kerudung putih gitu maksudnya. Nah, itu gimana Ustaz? Maksudnya seperti apa gitu? Saya belum dapat. Kenapa jawabannya malah nomor 3 gitu, bukan nomor 4-nya? Nomor 3. Ini kayaknya. Maksudnya gambar ketiga, gambar ketiga. Ini kayaknya ini Ustaz, dari contohnya. Jadi kita patokannya itu dari contoh hiwarnya yang tadi. Yang sudah kita lakukan ya. Iya, sebenarnya dua-duanya benar sebenarnya. Betul. Bedanya yang ini nunjuk. Kalimat yang kita dengarnya itu apa? Anti. Bukan yang nomor satu Ustaz maksudnya. Anti. Coba diulang Ustaz Arif. Nomor satu. أشر إلى الصورة. أشر إلى الصورة. اسمها. أولاً. أولاً. أخت. Nah, aku mau bingung saat ini. Akht ini yang kerudung hijau, apa yang kerudung putih? Kan sama-sama. Yang di sini yang mana? Masya Allah. Iya. Syukran laka Umam. Ini beda emang kejelian melihat. di sini. Iya, bisa sadu ya antara kedua-duanya ukhti ya. Terus yang dibetulkan yang kuning ya. Yang jilbab hitam. Kelihatannya tadi seperti yang Ustaz Khalifah katakan sesuai dengan gambar-gambar sebelumnya di hiwar. Ukhtun. Tapi kalau Umam menjawab juga yang putih, juga sama. Boleh juga. Oh, kayak Ustaz. Ya. Kayaknya Umam lebih suka dengan yang jilbab putih. Yang putih. Iya. Halaman sebelumnya, Ustaz. Dan hanya Umam tuh yang jeli sampai di situ. Masya Allah. Nah, ini coba. Ana dengarnya Tabibah, tapi kok yang di ini kan Talibah ya? Sita. Iya, betul. Jadi di dengarnya Tabibah. Memang Tabibah, tapi yang di checklist anti. Bukan Tabibah. Talibah. Ah, Masya Allah. Itu dokter juga karena anu dari belakang. Dokter Rusmini itu. Nah, kalau Ustaz Arif udah yang bilang itu nggak bisa disangka, beliau paling tahu ke Bunda Peter ya.
Jain, bisa terjadi seperti itu ya. Bisa terjadi seperti itu. Atau mungkin khata, Ustaz. Ya, ini khata. Mungkin an yakuna khati'atan. Bisa jadi juga kesalahannya. Dan luar biasa. Berarti yang jeli, yang sampai menyimak dengan baik, berarti sudah berhasil berlatih fahmul masmu. Sudah berhasil membedakan antara yang didengar dan dilihat. Ya. Khair insyaAllah. Jangan jadi beban ya. Jangan jadi beban. Kita lanjutkan. Al-wahdatul ula. Hadzal adad. Al-wahdatu wat-ta'aruf. Ini angka. Mufradatun idhafiyah. Baru diajarkan angka 1 sampai 5. Nanti kita latih insyaAllah untuk memastikan semua kita benar-benar sudah mahir hitung 1 sampai 5. أربعة خمسة خمسة ini mufradat idhafiyah, kosakata tambahan. Jadi pelajaran tambahan terkait angka. Boleh kita ulang, tidak usah lihat ke layar, tapi Ustaz Dalipa nggak usah ditutup ya, nanti balik lagi lama lagi kalau ditutup. Ana menunjukkan isyarat, tolong disebutkan angkanya oleh semuanya. Wahid. Wahid. Nah. Itsnan. Itsnan. Arba. 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 Thalatha. Itsnan. Nah. Wahid. Wahid. Barakallahu fikum. Tapi nanti syarat boleh selesai bisa menghitung sampai 5. Kalau di kelas normal boleh keluar kelas kalau sudah bisa nyebutin 1 sampai 5. Pulang duluan Ustaz. Tepat Ustaz 5. Istamir Munir. Istamir Munir ini bahasa Arab yang diindonesiakan. Artinya terus terang ya. Istamir teruskan, Munir menerangi. Istamir Munir. Jadi bahasa Arab yang sudah jadi candaan di Indonesia sudah pas juga. Ad-darsul thalith. Al-an, undur ya ikhwan ya akhwan. Kita lihat, mulai kita belajar detail nahu. Nahu. Ilmu tata bahasa. Di sini kita dilatih untuk paham nahu tapi tidak dengan penjelasan kaidah langsung praktek, dan dengan menguasainya kita sudah memahami antara muannas, muzakkar dan pemakaiannya. Jadi teman-teman yang belajar bakata dan sebetulnya orang Indonesia biasa belajar bahasa Arab itu diawali dengan belajar kaidah. Bisa jadi dengan cara belajar kita ini merasa terlalu mudah, terlalu mudah sehingga berpikir untuk wah yang lebih menantang belajar kaidah bahasa Arab nahwu shorof langsung, padahal justru itu yang banyak. Cara belajar seperti itu yang banyak hanya mengantarkan orang bisa baca saja tanpa bisa bicara, bahkan bacanya pun kitab-kitab tertentu saja, tidak semua kitab berbahasa Arab. Manhaj al-Arabiyah baina yaday Ustaz Khalifah menyingkatnya jadi ABY karena sedang tren ABY AHY. Saudara menyingkatnya ABY al-Arabiyah baina yaday. Ini mengajarkan bahasa Arab secara keseluruhan. Semoga dengan latihan ini kita bisa merasakan at-tarakib an-nahwiyah. Susunan kosakata. Susunan grammar nahwu. At-tadribul awwal, latihan pertama. Tabadal as-su'al wal jawab ma'azamili.
mohon saling bertukar tanya jawab dengan temanmu kama fil misala ini, seperti dalam dua contoh berikut. Tafadhal Ustaz Khalifah. Al-Misal. Anta Pakistan. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثالث التراكيب النحوية. التدريب الأول تبادل السؤال والجواب كما في المثالين. المثال الأول أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. Ini mengacu ke gambar yang Pakistani itu. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. التدريب. هل أنت تركي؟ نعم. نعم أنا تركي. أنا تركي. تركيا. أنت تركية. هل أنت تركية؟ نعم. نعم أنا تركية. أنا تركية. مصر. هل أنت مصري؟ هل أنت مصري؟ نعم. نعم. أنا مصري. أنا مصري. هل مصرية. أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ نعم. نعم أنا مصرية. أنا مصرية. سوريا. هل أنت سوري؟ هل أنت سوري؟ نعم أنا سوري. هل أنت سورية؟ أنت سورية؟ نعم أنا سورية. نعم أنا سورية. إخوان dan أخوات بارك الله فيكم. Di sini kita dilatih untuk menisbatkan kewarganegaraan. Pakistani. Nah, jadi tinggal menambahkan ia aja, namanya ia nisbah. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ia dan tak marbutoh. Pakistaniyah. Itu perbedaan yang akan selalu terjadi pada setiap kata laki-laki dan perempuan. Turkiya, Turki. Turkiyah untuk perempuan. Misra, Misri. Misriyah untuk laki-laki. Coba sekarang Jawa. Jawa untuk laki-laki? Jawi. Nah, untuk perempuan? Jawiyah. Mumtaz. Jawiyah. Ha. Sumatra. Laki-laki? Sumatri. Sumatri. Hal anta Sumatri? Naam, ana Sumatri. Hal anti Sumatriyah? Al-Anjim, nama Sumatriya. Hakala. Ini bagus kalau bisa dipraktikkan oleh semua kita. Sekarang, normalnya ini masing-masing praktek. Ini. Tapi kita ingin cepat selesai satu bab saja, setelah itu akan terbiasa kita mempraktekkan setiap bab itu polanya selalu seperti ini. Ini masih latihan nahu. Ustaz Khalifah, At-Tal. Halaman berikutnya. Masih At-Tarakib An-Nahwiyah. Uthani. Hati jumalan kama fil mithal. Berikan atau buat jumlah kalimat sebagaimana dalam contoh. Huwa mudarris. Akhun mudarris. Al-tadrib.
هذا أخي هو مدرس. هذه أختي هي مدرسة. صديق طبيب. هذا صديقي هو طبيب. هذا صديقي هو طبيب. صديقة طبيبة. هذه صديقتي هي طبيبة. أخ مهندس. هذا أخي هو مهندس. هو مهندس. نعم. أخت طالبة. هذه أختي هي طالبة. هذه أختي هي طالبة. التدريب الثالث. Ini bagusnya kita langsung mengikuti nih kan. Supaya persis bisa mengikuti. Al-mithal. Sekarang tanya jawab. Ya ant. Ana min Pakistan. Anta Pakistan. At-tadrib. Aina anta? Ana min Pakistan. Min aina anti? Min aina anti? أنا من تركيا. أنا من تركيا. من هو سوريا. من أين هو؟ هو من سوريا. هو من سوريا. من أين هي؟ من أين هي؟ هي من مصر. هي من مصر. صدق لي بس عم بدي تنجكت. من أين أنت؟ أنت باكستان. من أين أنت؟ أنا أنا من إندونيسيا. أنا من باكستان. أنا من باكستان. Ustaz mau nanya Ustaz boleh Ustaz? Tafadhal. Terkait min aina anta Ustaz ya. Min aina anta kalau di sini kan bertanya tentang asal itu negara Ustaz. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri ketika kita bertanya dari mana gitu, oh dari pasar gitu. Nah, bagaimana kita membedakan konteks itu di dalam bahasa Arab Ustaz? Ya. Ini kan kalau di sini pengenalan awal nih. Pengenalan awal terkait negara bisa jadi nanti untuk yang lebih luas min aina anta itu bisa minal masjidi, minal hammami atau min ummi dari ibuku. Atau min turabin dari tanah. Bisa juga seperti itu ya. Oh, pertanyaan tetap ada Ustaz ya. Iya, tergantung konteks. Jadi ada situasi dan kondisi yang berpengaruh dengan apa yang kita ucapkan dalam bahasa. Sama dengan bahasa kita juga. Saya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Tapi... Kalau mau lebay min qalbiki. Ah, masya Allah. Itu jawaban Ustaz Idkan Fahmi ketika ditanya Ustaz Agusni. Min aina anta min qalbiki. Dari dalam hatimu. Masya Allah. Tapi hati-hati kalau min qalbiki dari dalam hatimu berarti kemana gitu. Mendingan min ummi ila qalbiki. Dari ibuku ke hatimu gitu. Itu kalau min qalbiki takutnya keluar dari hatimu. Afwan. Hadza mumtaz. Itu bumbu penambah rindu ya. Hakada ya ikhwan ya akhwat. Ini sebaiknya memang dipraktekkan. Ustaz Khalifah, bisa nggak meminta satu-satu praktek nih untuk yang ini? Setiap halaman kita praktekkan gitu. Mungkin menyurit, tafadhol. Menyurit, tafadhol. Siapa yang mau? Nam. Tafadhol. Ustaz Arif. Berarti harus yang pertama masih sendiri kalau pertama. Hati jumalan kama fil misal. Berikan kalimat sebagaimana dalam contoh. Akhun mudarris. Tafadhal. Hadza akhi huwa mudarris. Mumtaz. Al-an ukhtun
mudarrisah. Hadhihi ukhtun. Hiya mudarrisah. Hiya mudarrisah. Mumtazatun. Syukran laka wa barakallahu fiik. Man ba'dak ya Ustaz Arif? Siapa yang Ustaz Arif rekomendasikan berikutnya? Ah Luqman insyaallah. Ah Luqman. Al Ustaz Luqman tafadhol. Shadiqun tabibun. Hadza shadiqun. Hadza hadza tabibun. Hadza mara tsaniya. Hadza shadiqun. Hadza shadiqi. Undur ila al misal. Hadza shadiqi. Nah. Huwa tabib. Huwa tabib. Mumtaz. Hadza shadiqi. Huwa tabibun. Syukran laka. Man ba'dak ya Ustaz Luqman? Siapa setelah Ustaz Luqman? Deden. Siapa? Ah Deden tafadhal. Ustaz Deden tafadhal. Shadiqatun tabibatun. Hadihi shadiqa. Ah la la. Ya. Marra tsaniya. Hadihi shadiqa. La. Kama fil misal, sebagaimana dalam contoh. Sorry. Oh, mungkin taudih qalilan. Nah, tepat Ustaz. Ya, yakni ya mutakallim Ustaz. Iya. Nah, itu kita menambahkan ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya kepemilikan, ya yang mengarahkan kepada yang berbicara. Tadi hada asalnya akhun mudarrisun dalam contoh. Saudara Lipa, mohon diisyaratkan. Akhun shadiqun. Sekarang harus jadi hadza akhi. Hadza akhi, ini saudaraku. Akhi, yaitu menunjukkan kepemilikan. Hadza akhi. Ini saudaraku. Huwa muhandisun. Dia adalah seorang insinyur. Ya yang merah ini, jazakallah khairan Ustaz Khalifah. Ya yang merah ini menunjukkan kepemilikan. Saudaraku. Akhi, shodiqi, telefoni, kitabi, masalah. Ukhti, hakala. Nah. Ayo kita kembali. Tafadhal Ustaz Deden. Ustaz Deden. Shodiqatun tabibatun. Sabiqi. Hadihi. Hadihi. Sadiqati. Masya Allah. Mumtaz. Hiya. Hiya. Tabiba. Hiya tabiba. Mumtaz. Mumtaz. Hadha mumtaz. Excellent. Syukran laka. Barakallahu fi. Man ba'dak. Man ba'dak. Siapa setelah Ustaz Adam? Ustaz Itkan Fahmi. Ustaz Itkan Fahmi bukannya sudah tadi? Udah. Yang belum. Yang belum. Bahkan kalau bisa yang belum sama sekali nih. Kepada Ustaz Furqan. Ustaz Furqan. Ustaz Furqan mewujud? Oke. Okay. Masya Allah. Tafadhal ya Ustaz. Iya, siap Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Dukran Ustaz Eden. Ustaz Furqan. Akhun muhandis. Nah. Baik. Ada akhi. Wa muhandis. Masya Allah. Mumtaz, mumtaz. Ustaz Furqan mumtaz. Barakallahu fiikum. Man ba'da kaya Ustaz Furqan? Siapa setelah Ustaz Furqan? Oke, Ustaz Alam, udah belum? Ustaz Alam sudah banyak Ustaz Alam, bahkan sudah mau sudah bayar tuh. Kalau siapa aja lah. Man? Ana Ustaz. Tafadhal. Hadihi ukhti hiya talibah. Masya Allah. Hadihi ukhti hiya talibah. Syukran laka. Barakallahu fi. Masalah hakada begitu seterusnya ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi untuk mengenalkan dan tadi ada ia lil milki untuk kepemilikan. Al-an tabadul as-su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misal.
bertukar tanya jawab bersama temanmu sebagaimana dalam contoh. Anta Pakistan. Min aina anta? Ana min Pakistan. Tok satu ini artinya tolib satu. Siswa pertama mengatakan min aina anta? Tolib kedua yang menjawab ana min Pakistan. Jayid, ikhwan akhwat, al-an tabadul as-su'al wa jawab ma'a zamirik. Mohon dipraktekkan bersama. Ana mengatakan anta Pakistan. At-talibul awal, tafadhal. Min aina anta? Min aina anta? At-talibus tsani. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Masya Allah. Hada al-Ustaz Hamzah di yujib. Wa asma sawta. Naam, Ustaz. Ustaz Hamzah, barakallahu fik. Man ma'aka yutabik hadal misal. Siapa bersama Ustaz Hamzah yang akan mempraktekkan contoh ini? Mohon dipilih. Ustaz Deden. Masya Allah. Ustaz Deden, khalas. Al-Jadid. Al-Akhir. Yang lainnya. Ustaz Hamzah. Mungkin asatidah, Ustaz. Naam. Minal asatidah, mungkin. Matbah. Min matbah. Min matbah? Naam. Dari dapur maksudnya? Naam. Masya Allah. Ma'anah al-ustadah neneng? Naam. Tafaddal. Ala barakatillah. Hiya minal matbah. Hiya fil matbah. Oh, hiya fil matbah. Aw ma'aman yani takhtar min huna min al ikhwah al asatidah al musyarikin. Pilih. Ma'aman. Tafadhal. Ustaz man? Tafadhal Ustaz Arif. Ustaz Arif yabda annahu khalas. Khalas. Ustaz Irmansa. Ustaz Irmansa mawjud? Tafadda ma Ustaz Irmansa. Tafadda. Anta Pakistan. Min aina anta? Ustaz Irmansa? Maafi. Ana min Pakistan. Masya Allah. Kharaja Ustaz Furqan. Ana min Pakistan. Jayid. Syukran ya Ustaz Hamzah, ya Ustaz Furqan. Man ba'dakuma? Sekarang siapa yang mempraktekkan setelah Ustaz berdua? Mohon direkomendasikan. Ahyagi, tafadhal Ahyagi. Ahyagi? Naam. Ma'aman. Ma'adoni Aqsa mungkin. Ma'adoni Aqsa, tafadhal. Ahyagi wal Ahdoni Aqsa. Anti Turkiya. Min aina anti? Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Masya Allah. Mumtaz. Syukran lakuma. Ayagi wahdani aqsa. Man ba'dakuma. Siapa setelah antum berdua? Mohon ditunjuk. Dua orang. Yakti. Mbak Yakti. Fadoli. Waman. Wa Eni. Mbak Yakti wa ukhti Eni. Tafadhalata. Silakan. Huwa Suria. Maaf ya, ini mungkin ghair mawjudah. Iya, mawjud. Mawjudah. Kilahuma mawjudatan. Huwa Suria. Huwa Suria. Ana min Suria. Kama fil misal ya Ustazah Eni. Kama fil misal. Min aina. Oh, min aina. Nah. Min aina anta?
La wa innama min aina huwa? Naam, min aina huwa? Mumtaz. Min aina huwa? Tafaddali bayakti. Bayakti ghairu mawjudah yabdu yani ghairu mawjudah. Iya. Idan man taqumu maqamaha? Siapa yang menggantikan bayakti? Sarah mungkin. Tafaddali ya ukhti Sarah. 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 Sarah Fadlia. Naam, Ustaz. Nah. Idan, lau samahti ukhti ini, karriri as-su'al. Huwa Surya. Min aina huwa? Min aina huwa? Naam. Huwa min Surya. Huwa min Surya. Mumtaz, mumtaz jiddah. Masya Allah, min aina anta, min aina huwa. Dari mana anda? Min aina anta, min aina anti, al-an, min aina huwa. Dia laki-laki. Al-an, hiya misra. Hiya misra. Man yakum bihadal hiwan? Siapa yang mempraktekan ini? Aina hiya. Tafadol. Ukhtirani. Naam, ukhtirani wa ma? Ma'a mimin, ukhti mimin. Nah, ukhtirani wa ukhti mimin. Tafaddalata. Silakan. Hiya misra. Min aina hiya? Mumtaz. Ukhti mimin, tafaddali. Min syuri. Mungkin ghairu mawjud atau... Idan man taqumu maqamaha? Ya man Surya. Siapa yang menggantikan? Aku mungkin. Hiya min Misra. Hiya min Misra. Man yujib hadhihi? Ukhtirani binafsiha. Binafsiha ya. Hiya sa'ilah wa hiya al-mujibah. Ana urid antukarriri ya ukti man Ustaz Halimah Anipa Rani man ma'aki ya ukti Rani, siapa yang diajak bersama ukti Rani untuk mempraktekan? Hiya misla. Ayo pilih sendiri temannya. Wa bisur'ah, memilih dengan cepat dan tepat. Bayakti. Bayakti ada bayakti sekarang. Mohon bersuara dulu kalau ada. Mungkin masyhulah, Ustaz. Mungkin. Innaha ummun jadidah. Nah. Bayakti itu ibu baru. Pagi-pagi pasti sibuk. Man ukhra, siapa yang lainnya? Kamu menjerit lah. Nah. Sarah. Basara mawjudah? Septina mungkin. Mbak Septina tepat tadi. Tapi tolong konfirmasi dulu. Ada Mbak Septina? Hadir. Hadirah. Hadirah. Septina, hadirah. Nah, langsung pelajarannya hadirah. Jail. Tafaddali. Hiya misra. Min aina hiya? Misra. Ya, Septina. Iya. Aha. Laisat mawjudatan. Hadir, hadarat, thumma ghabat. Hadir, kemudian hilang. Itu bahasa Arabnya. Tadi hadiratun, thumma zahabat. Sudah hadir, tapi kemudian pergi. Walaisat ajibatan. Dan itu bukan hal yang aneh dengan daring seperti ini. Kalau di kelas offline, ketahuan yang keluar masuk. Kalau begini kan jahit. Al-an antum jami'an. Sekarang antum semua mohon mempraktekan
dengan dirinya sendiri. Anti Pakistan. Hayya. Min aina anti. Ana min Pakistan. Dan anta anti huwa hiya. Atalia Ustaz Khalifah. Berikutnya Ustaz Khalifah. التدريب الرابع هات جملا كما في المثال المثال أنت اسمي خالد اسمي خالد التدريب نامك خالد اسمي خليل اسمي خليل خديجة اسمي خديجة اسمي خديجة محمد اسمي محمد اسمي محمد اسمي فاطمة اسمي فاطمة الآن هاتي جملة خامس هاتي جملة كما في المثال تركيا أنا تركي أنا تركي. من تركيا أنا من تركيا التدريب تركيا latihannya أنا سورية أنا من سوريا أنا من سوريا أنا مصرية أنا من مصر أنا من مصر أنا باكستاني أنا باكستاني أنا من باكستان أنا من باكستان أنا باكستان أنا من باكستاني أنا تركية أنا تركي أنا تركي أنا من تركيا أنا من تركيا هذا مفهوم إن شاء الله جدي اسمي محمد itu sama dengan kepemilikan tadi ismi Muhammad namaku Muhammad ismi Khalid namaku nama saya Khalid kemudian di bawah ana Turki ana min Turkiya saya orang Turki saya dari Turki hakada kalau tadi kepemilikan ya nama saya kalau ini ya nisbah menisbatkan kita ke negara atau suku atau apapun sesuatu yang kita ingin menisbatkan diri. Nah, sekarang masing-masing kala ini harus mempraktikkan. Baqiya khamsa daqaiq, Ustaz. Baqiya khamsa daqaiq. Allah Akbar. Masya Allah. 5 menit lagi. Nah. Baqiya khamsa daqaiq. Berarti Ustaz Khalifah ini kunci untuk bisa membuka pintu keluar dari ruang Zoom ini mengatakan ana ismi Nur Halim atau ismi Asep ana Sukabumi ana Sundawi ana min Sukabumi hakada masing-masing seperti itu kalau udah mengatakan seperti itu boleh keluar. Boleh. Ismi Ar. Ana. Ismi Ar. Ismi luar. Kayaknya udah rebutan mau keluar. Ana. Mata alam. Bukan tas alam dah kebelet. Alam udah kebelet alam. Uridu ila Jogja. Udah Jogja. Jogja. Ana Bogor. Ismi dari ismi dulu. Dulu ismi. Okay. Ini enggak boleh keluar-keluar yang begini. Enggak boleh keluar nih. Ismi Bogor. Ganti. Ismi Bogor. Ismi Jayida. Ismi Asep. Ana Sundawi. Ana min Sukabumi. Hakan. Jadi ada 3. Pertama nama dulu. Aha. Terus suku, terus nama daerah sukunya. Nah. Syukran ya Ustaz Halimah. Tepat Ustaz Alam.
Ismi Muhammad Alam Firmansyah. Masya Allah. Ana. Ana Bogori. Bogori. Nah. Ana min Aceh. Aceh. Ana min Aceh. Ana min Aceh. Nah. Syukran laka. Wa barakallahu fik. Tafadhal man ba'da. Ismi Arif. Ibn Suroso. Tafadhal san Arif. Ismi Arif Imam Suroso. Ana Jawi. Ana min Surabaya. Mumtaz, mumtaz. Mumtaz. Syukran alaka wa barakallahu fik. Man ba'da? Ana Ismi Lukman Muhammad Baga. Naam. Ana Gorontali. Naam. Ana min Gorontalo. Masya Allah, mumtaz, mumtaz. Barakallahu fikum. Man ba'da? Zawjatu Ustaz Lukman, Ustaz. Oh, zawjatu Ustaz Lukman, tafadhal. Al-Ustazah Dewi. Ismi, ana ismi Dewi. Ana ismi Dewi. Ismi. Ismi Dewi. Nah. Ana min Depok. Aha. Ana Depoki, ana min Depok. Pok. Latensa ana Depoki ya. Ah, perempuan. Depokia. Jangan jangan ikutan Ustaz Dukman ya. Untuk yang ini. Ana ana Depoki ya. Ana min Depok. Mantas. Tas. Barakallahu fi. Alhamdulillah. Tafadhali. Tafadhal al-akhir. Nah, Ustaz. Tafadhal. Ismi Yagi Permana. Ana Jawi. Ana Ming Batang. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz jiddan. Syukran laka. Tapi enggak usah diikhfakan. Diklapkan. Mim Apa? Batang. Nyeklap, nyeklap. Terus ini Ayagi yang kena getahnya, padahal yang lain juga usahakan mulai intonasinya dengan bahasa Arab. Laisa ana Dewi min min Dep ana min Depok. Ismi Asep, walaupun Asep tetap harus ngikutin orang Arab bilangnya. Ismi Asep. Ana Sundawi, ana min Sukabumi. Jadi berupaya mirip-miripin orang Arab ya. Mana Yagi? Ustaz. Man ba'da? Siapa? Ustaz. Apa enggak ada nih? Ismi Doni Aksa. Ana Acehi. Ana min Aceh. Masya Allah. Mumtaz, mumtaz. Kalau yang ini kan nyambung gitu. Kalau Alam tadi enggak nyambung. Saya orang Bogor, saya dari Aceh gitu. Mestinya orang Bogor ya dari Bogor gitu. Untung ahalannya udah nggak ada nih. Tafadhal, man ba'da? Ana Ustaz. Tafadhal. Ana Ustaz. Nah, tafadhal. Ismi Mimin. Masya Allah. Ana Jawi. Jawi ya. Latansa. Jangan lupa. Ana Jawi ya. Nah. Ana min Klatin. Masya Allah. Klaten jadi Klatin ya. Mumtazah. Syukran ya Ustazah Mimin. Syukran. Barakallah. Jazakallah khair. Wa iya. Ustazah Septina, tafadhali. Ismi Septina. Ana min Jawi. Ana min Jawa. Ana Jawi. Ana min Banjarnegara. Masya Allah. Latansa, jangan lupa yang tadi. Ana Jawi. Untuk laki-laki. Untuk perempuan? Ana? Ana Jawiyah. Ana Jawiyah. Ayo, ulang lagi supaya supaya nggak lupa. Tuh. Ismi Septina. Ana Jawiyah. Ana min Banjarnegara. Fazatun jiddan. Barakallahu fiik. Tafadhali man ba'daha?
Ana Ustaz. Tafadhal aku Umam. Ismi Umam. Ana Maduri, Maduri. Mm-hmm. Ana min Maduro. Masya Allah. Mumtaz, mumtaz aku Umam. Barakallahu fik. Hakada. Man ba'da? Siapa lagi? Tafadhal Ustaz Itqan. Ismi Itqan Fahmi. Mm-hmm. Ana Banjari. Mm-hmm. Ana min Kalimantan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Laqad taba taubatan nasuha. Syukran, syukran wa barakallahu fiik. Tafadhali ya Ustazah Gusni. Ismi Gusni. Ana min Bogor. Mm-hmm. Ana Bogoriyah. Mumtazah, mumtazah. Hakada ahsan. Barakallahu fiik. Tafadhali man ba'daha? Siapa setelahnya? Ana Ustaz. Tafadhal. Ismi Sultan. Ana min Bogor. Ana Sundawi. Masya Allah. Hadza mumtaz. Anta Sultan atau Sultan? Sultan. Barakallahu fiik. Tafadhal man ba'da? Intahal jami. Sudah selesai semua. Ana Ustaz, bismillah. Tafadhali ya Ustazah ini. Ana ismi Eni Palupi. Uh-huh. Ana Malangiyah, boleh Ustaz? Nah, Malang. Malangiyah. Uh-huh. Ana min Malang. Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiik. Man ba'daha? Ana Ustaz. Tafadhali ya Ustazah Miftahul Jannah. Ismi Miftahul Jannah. Uh-huh. Ana Jawiyah. Uh-huh. Ana min Besuk. Ana min? Besuk. Besuk itu kampungnya Bapak. Masya Allah. Hampir Besuk ya? Besuk, ya. Masya Allah. Di Probolinggo. Probolinggo. Ana min Probolinggo. Min Probolinggo. Ini lebih khusus lagi ya. Probolinggo, Besuk gitu. Kita baru tahu. Barakallahu fiik. Tafadhali, hal hunaka ukhra? Ana Ustaz. Alhamdulillah. Tadinya yang satu ini akan ditunjuk terakhir dan kalau sudah ini kita selesai berarti. Tafadhali, ya Ustazah Nino. Ana Nino. Ana Batawiyah. Mhm. Ana min Jakarta. Mumtazah, mumtazah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nakhtatim ya Ustaz Khalifah. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz, asatiz semua. yakni al-waqt qad intaha. Sudah habis waktu kita. Insyaallah nastamir Munir Ustaz. Istamir Munir. Nastamir ad-dirasa al-muhadarah fi al-usbu' al-qadim. Insyaallah. Insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan di pekan depan insyaallah. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Wa iyyakum. Sebelum ana tutup, ikhwan akhwat rahimakumullah, mohon dilanjutkan ya tadribat ini sampai selesai bab 1. Supaya menemukan oh ternyata memang ABY ini benar-benar mengajarkan mufradat, muhadatsah, percakapan, kemudian nahwu dan sharaf, grammar. Kemudian nanti ada fahmul masmu dan al aswat sampai makhrajul huruf itu benar-benar dilatih. Sebenarnya harus dipraktekkan sampai selesai dulu nih Ustaz Alifa. Nanti kalau sudah terpraktekkan satu bab penuh semuanya, kita akan lebih cepat ya. Akan dibuat kalau sudah muhadatsah, kalau sudah hiwar itu kita bagi dua untuk latihan yang lebih cepat. Dibagi dua kelas Ustaz Khalifah dan kelas Ana nanti. Jadi mohon dilanjutkan dan tidak dilupakan dalam satu pekan ini sempatkan membuka lagi menyegarkan. Syukran lakum.
Ya, wa akhussu syukri bil ustad Khalifah wa ashabil lajnah dan semua yang turut dalam penyelenggaraan. Juga syukri al khas lil musyarikin wal musyarikat, semua yang mengikuti program ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuglik. Nah. Assalamualaikum.